Sudah seperti ini bentuk rumah kita nanti teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Wow, besar dan sangat keren sekali rumah modern kita. Dan di video hari ini kita bakalan bikin bangunan yang sangat keren pokoknya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya teman-teman. Oke, kita bakalan bikin bangunan keren di sini. Mana-mana lanjut-lanjut Ipi, Susanti, mana lagi? Kenapa main petasan dah bocah-bocah ini teman-teman? Oh my god, mana-mana itu sudah kuambil tuh. Sudahlah bocah guys. Oh my god. Oke teman-teman, nah lanjut-lanjut kita minggir dulu show. Nanti ngapain bengong di sini dan ngelesos, oke? Okay? Alatnya ada kuat, kemudian gray terakota, kemudian di sini ada gray terakota lagi dua aja gray terakota. Ini ada glass pane dan glass block teman-teman. Oke okay, ya, itu aja pintu yang kurang nanti ambil lagi ya. Oke okay, kita bikinnya dari sini teman-teman, mulai dari black wool ya. Ini black woolnya mana ada? Kok tidak diambil? Kita ambil yang namanya black wool guys. Oke okay? Kita mulai dari sini ya. Biar nanti kalau kalian mau bikin bisa ya teman-teman ya. Kita bikinnya pelan-pelan aja. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 blok teman-teman. Dan di bagian sini 2 blok kosong. Nanti pakai gelas dan di sini seperti ini guys. Oke okay, sudah mantap seperti itu bikin. Kemudian kita bikin di bagian sini dulu ya teman-teman. Ambil yang namanya block of wood, kita kasih seperti ini 4 blok, kemudian kita bikin seperti ini guys. Oke okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke okay, 10 blok aja ya. Sudah mantap ya, 12 ya. Ya udah 10 aja biar mantap teman-teman. Kemudian nanti di bawahnya bakalan ada glass pane ya. Kemudian di sini diisi seperti ini guys ya. Ini kayak di sini pakai stair ya, stair yang dari kuar teman-teman. Kita bikin bukan seperti ini ya, bukan seperti ini teman-teman. Ini gimana ya bentuk stairnya kayak. Nah kayak gini guys ya. Oh, oke okay. Di sini kita kasih seperti ini guys. Ini lagi satu blok ke belakang ya. Nah seperti ini. Dan di bagian ini juga seperti ini guys. Oke, okay, nah sama ya teman-teman. Di bagian sini nanti full ada kaca guys. Di bawahnya full kaca. Ini ke belakangnya silakan. Oh, nggak jelas ya belakangnya, oke okay. Belakangnya bebas saja sih ya teman-teman ya. Sampai sini berarti ini sampai di sini. Oke, okay, nah sampai di sana itu ya. Begitu aja, kemudian di bagian bawah juga sampai di sini guys. Oke okay. Nanti bolong ini pakai kaca teman-teman. Oke okay, sampai sini berarti sampai di sini. Nah seperti ini. Kemudian di sini kita tutup lagi. Bener kan di situ? Kemudian apa lagi guys? Ini kok ada stair dibukan ya? Seperti ini bentuknya sudah. Kemudian di bagian atas, oh tidak seperti ini dong. Ini dikit aja teman-teman. Mungkin 4 blok ya. Oke okay. Ya 4 blok mantap guys. Kemudian di bagian sana seperti ini. Terlalu panjang. Itu segitu aja. Oke okay, kemudian ke belakang sama ya teman-teman. Oh segitu ya. Oke okay, seperti ini guys. Oh my god. Ini keren dan di bagian sini bolong. Iya bolong seperti ini. Dan di sini juga bolong guys. Oke okay? Sudah seperti ini bentuk rumah kita nanti teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Wow, besar dan sangat keren sekali rumah modern kita. Dan kita lanjut di bagian sini. Ini kenapa bolong? Kenapa bolong di situ? Oke, okay, nah seperti itu sudah mantap. Kemudian kita ambil yang namanya glass pane teman-teman, atau glass biasa aja ya. Gelas biasa aja teman-teman biar lebih kokoh. Di sini kita taruh gelas biasa seperti ini di bagian sini. Ini yang bolong-bolong tadi kita sudah bilang ya bakalan isi gelas. Kemudian di bagian belakang sama teman-teman, kita samakan aja seperti ini ya. Oke mantap mantap. Lewat. Oh bukan pakai slab. Oke boleh lah ya, di sana pakai slab tidak apa-apa. Ini kenapa ada seperti itu? Ini kita bentuk seperti ini lagi. Oke okay, sampai sini artinya itu. Kemudian ini seperti ini guys. Oke okay. Kemudian di sini kok beda ini tuh? Gimana ceritanya ini tuh?
mungkin di sini. Oh, dari sini. Nah, seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Maunya tuh dalam gimana ini? Yang bikin ini gimana dong? Ini kok tidak pas. Ini kok tidak pas seperti itu, bukan sih? Ya, seperti ini, teman-teman. Kemudian ini jalan masuk. Oke, di sini kita ambil yang namanya. Wah, ini bukan apa namanya ini? Temanya menggunakan gerai terakota ya, teman-teman ya. Ini seperti ini di sini. Ini bukan glass ya. Ini seperti ini, teman-teman. Oke. Sudah, nanti pintunya ada di bagian sini ya. Ini temboknya, ini semua tembok yang ada di sini nggak menggunakan ini, guys. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, sudah. Kemudian di bagian sini sudah, di sini sudah. Kemudian di bagian sini ya. Oh, lewat. Oh, seperti itu katanya, guys. Oke, biarkan tuh dalang yang menyelesaikan di sana. Kemudian kita ambil yang namanya block of quartz lagi. Kita bikin lantai 2, teman-teman. Tapi sebelum itu, ganti lantainya, sus. Menggunakan ini ya. Kuat yang ada motif, teman-teman. Mana itu? Ini sus. Nah, cisat kuat ya. Gunakan cisat kuat untuk membuat lantai, guys, ya. Cisat kuat juga di lantai 2, oke? Ini kita bakalan bikin dulu tangga ke atas ya, teman-teman ya. Kita bikin tangga ke atasnya di bagian sini ya, di sini aja, teman-teman. Di sini bikin seperti ini dulu, kemudian baru ke bawah. Ini kayaknya tembok semua bagus ya, di belakang tembok semua ya, jangan diisi kaca karena di depan sudah full kaca ya, biar tidak kaca semua isinya. Oke, seperti ini, guys ya. Berarti di sini ini bukan cisat kuat ya. Oh, ini cisat kuat tapi nggak kelihatan motifnya loh. Nggak kelihatan motifnya, tapi tidak apa-apa. Yang penting ini adalah cisat kuat, guys. Oke. Ini lanjut seperti ini, dan ini kita ganti aja, teman-teman ya, menggunakan kuat. Apa itu? Kuat biasa. Oke. Nah, seperti ini. Cisat kuat kita taruh di bagian sini menjadi lantai, guys. Oke, ya. Nah, ini sudah jadi keren, teman-teman. Kita bikin lantai. Oh, teman-teman, hasilnya seperti ini. Wow, belum selesai, teman-teman. Santuy. Ini belum selesai. Jadi, kita bakalan lanjut ya. Bikin, guys, ya. Oke, ini jalan turunnya sudah. Kita kasih style aja, teman-teman ya. Di bagian sini kita kasih style, ini kita hancurkan. Di bagian sini kita kasih style, dan di bagian ini kita ganti, teman-teman, pakai style sudah. Kemudian ini ke atas seperti ini. Nah, seperti ini, guys. Oh, okay. Rumahnya bakalan jadi sangat keren sekali, teman-teman. Dan di bagian sini juga. Oke, sudah mantul ya. Kita ambil glass pane. Kemudian kita taruh di bagian sini, bos. Ini agak ke tengah sudah sih ya. Sudah ke tengah ini kita glass pane, kasih ini pembatas di sini, guys, ya. Oke, di bagian ini enggak ada sih ya. Sabar. Sentuh ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Oh my god, mantap sekali rumah kita. Dan di bagian sini sudah seperti itu. Ini tinggal dikasih atap aja, teman-teman. Sudah keren ini, teman-teman. Rumah kita loh, mantul, guys, ya. Dengan alat segini aja, teman-teman. Oh my god. Kita lihat dulu ada yang kurang. Sepertinya di belakangnya, coba kita lihat ya. Di belakangnya ini apa ini satu? Seperti ini, guys. Oke. Dan ini apa ini kok tidak ada? Ini kita kasih apa namanya? Tembok satu ya, teman-teman ya. Juga nggak kelihatan di sini. Nah, seperti ini, guys. Oke. Di sini belum ada temboknya. Oke, sudah dibuat sama tulang, teman-teman ya. Kita sudah berhasil bikin kerangka rumah ini. Sekarang kita tinggal dekorasi sedikit, teman-teman. Luas sekali dah. Di dalamnya sebelum kita dekorasi, lihat, guys, luas sekali. Ini gimana cara lewat sini dong? Lupa saya, guys. Ini gimana cara lewat? Kenapa langsung ada tangga ke atas dong? Ya, aduh, lupa. Sini aja. Kemudian di sini, woi, siapa yang naruh 3 tangga di sini? Siapa yang naruh 3 tangga? 2 aja cukup ya. Kita benerin dulu, teman-teman. Di sini masih ada yang tidak beres. Oke, sudah. Nanti di bawah tangga ini bisa jadi kamar mandi, teman-teman ya. Oke, mantap sih. Jadi kamar mandi keren ya. Ini di bagian sini kasih. Oke, kita benerin dulu tangganya ulang deh. Ini jelek sekali tangganya. Kenapa kita pakai itu? Hujan lagi dong. Tangganya seperti ini, teman-teman. Ini kita kasih dulu blok di sini ya. Nah, seperti ini, guys. Oke, sudah.
Kemudian di bagian sini kita kasih 2 blok aja ya teman-teman. Tangganya cukup pakai 2 blok aja biar mantul guys, tidak banyak makan tempat. Oke, seperti ini. Kemudian ke sini di atas kita bakalan kasih di bagian sini teman-teman. Oke, nah seperti ini. Dan di bagian sini seperti ini guys. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian dekorasi teman-teman. Oke, mantap sudah. Ini kita benerin aja. Nah, seperti ini guys. Di sini kan bisa masuk sekarang ya. Ini karena sudah ada yang hitam jadi kita tidak usah bolongin. Kemudian di bagian sini juga sama guys. Ini sudah tidak usah dibolongin sudah. Kita ke bagian atas lagi dong. Oke, sini nice. Di sini sudah tidak bolong. Oke guys, rumah kita sudah jadi rumah modern teman-teman ya. Sekarang kita tinggal dekorasi. Bagi ya, pindah ke dalam, dekorasi di dalam ya. Kita bakalan dekorasi di luar sama Susanti teman-teman ya. Bagi tuh ke dalam tuh. Ke dalam tuh, dekorasi di dalam tuh. Kita yang bakalan dekorasi di luar tuh. Oke, dia masih mau bikin kolam berenang teman-teman ya. Nah, di bagian sini adalah bagian kebun-kebunan guys. Oke, jadi kita bakalan gini kan. Ini kasih slab dulu teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita kasih pembatas dulu sampai mana kebun kita. Kita bakalan isi seperti ini dulu guys. Oke, ini ratain dulu ya. Nah, sudah seperti itu. Kemudian kita langsung kasih seperti ini. Ini pembatas kebun kita ya teman-teman ya. Sama pembatas kolamnya juga. Weh, ke dalam disuruh dekorasi di dalam. Tidak mau dia guys. Kemudian di bagian sini kita ambil yang namanya brick stone guys. Yang ini ya, kita ganti jalannya menggunakan brick stone seperti ini. Oke. Tuh dekorasi di dalam tuh. Wow, dikasih air terjun ternyata di sini guys. Di bagian kaca ini tengah-tengahnya ternyata isi air terjun teman-teman. Tuh dekorasi di dalam tuh. Oke. Biarkan kita dekorasi di luar teman-teman. Kita bagi tugas biar lebih cepat ya. Oke, kita sudah dapat halamannya segini. Sekarang kita ambil yang namanya ini block kuat. Taruh di bagian sini. Ini lusus. Oke. Ini sudah seperti ini. Kita ambil yang namanya fence. Oke. Pakai awak fence aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini taruh seperti ini guys. Oh my god. Kemudian kita ambil yang namanya daun-daunan dari bridge aja ya teman-teman. Kemudian kita taruh daun-daunan tadi di sini guys, di atas ini ya. Dua blok guys. Dua blok daun-daunan kita taruh di atas apa namanya fence yang tadi kita kasih ya. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Wih, keren juga. Kemudian di sini memang kosong atau kita kasih yang namanya ini lagi. Biar ada pembatas. Ini lucu ya. Oke, seperti ini guys. Oh, ini Susanti ngapain dah? Oke, sudah seperti ini. Di sini yang isi bunga-bunga aja Susanti ya. Isi bunga-bunga aja biar mantap. Kemudian di sini adalah pertanian teman-teman. Entah dari mana rumah ini ada pertaniannya, tapi kita bikin aja. Ini ada air. Nanti di sini ada air seperti ini. Kemudian di bagian sini juga ada airnya teman-teman. Oke ya. Kemudian di bagian sini juga kita isi air guys. Oke, kita ambil yang namanya water bucket. Oh my god. Taruh di bagian sini. Oke ya. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian sini seperti ini. Sudah. Kita ambil yang namanya hose. Dan di sini kita cangkul. Sampai rata semuanya tercangkul teman-teman. Oke sudah. Kita ambil yang namanya hay bale guys. Hai bale. Oke, ini dia. Taruh di bagian sini, teman-teman. Aduh, hujan. Sekarang kita ambil yang namanya sheet, teman-teman. Oke. Sheet yang ini, yang wheat aja, teman-teman. Kemudian kita langsung tumbuhkan di bagian sini. Biar nanti langsung tumbuh, kita ambil yang namanya bone meal ya, teman-teman ya. Sudah seperti ini, hai bale-nya kita taruh di bagian sini, guys. Oke, seperti itu. Kita ambil yang namanya bone meal. Karena di Minecraft pasti kita harus menanam biar tidak kelaparan bos. Oke, okay? Kita bakalan langsung ini langsung tumbuh semuanya teman-teman. Oh my god, cepat sekali seandainya di dunia nyata bisa panen secepat ini langsung kaya kita pasti ya guys ya. Oh my god, langsung seperti ini guys. Nah seperti ini teman-teman, langsung tumbuh semua ya. Langsung tumbuh semua biji-bijian kita teman-teman. Ini juga susah sekali dah. Oke, okay? Sudah, kita bakalan coba lihat interior eksteriornya kurang apa aja ini guys. Oh sudah mantap ya. Eksteriornya sudah keren. Di bagian pinggir sudah mantap. Di luar kita lihat, sudah cantik ya.
Kita lihat dulu inter eksteriornya teman-teman. Oke, sudah mantap, tidak ada yang kurang. Sini sudah keren. Oke guys, di bagian luar sepertinya sudah mantap. Sekarang kita tinggal lihat di bagian dalam teman-teman. Oke, masuk di sini. Oh my god. Di sini baru didekorasi sama tuh dalam teman-teman. Oke, lantai 1 didekorasi tuh dalam. Lantai 2 didekorasi pin dan lantai 3 kita aja yang dekorasi teman-teman ya. Biar biar cepat selesai. Di sini kita jadikan kantor aja. Kita ambil yang namanya bookshelf, tempat baca deh ya, boleh ya. Tempat baca ya teman-teman ya. Ya karena kamarnya sudah di bagian bawah. Di sini nggak mungkin kamar. Di sini kadang ada tembok teman-teman. Lost di sini ya. Jadi kalau lost seperti ini enaknya jadi tempat baca guys. Oke, kayak perpustakaan gitu lah ya. Oke, kita kasih buku semua dulu pinggirannya seperti ini. Nggak, jangan diisi kan bolong. Jangan dikasih seperti itu susu. Oke, sudah ditutupi sama buku satu-satu. Oke, sudah seperti itu. Dan di bagian sini juga kita kasih bukunya guys. Seperti ini. Sudah mantap. Di bagian sini juga kita kasih buku. Oke, sudah mantap guys. Nah, sudah jadi perpustakaan. Kita bakalan ambil yang namanya slab yang dari Acacia. Kemudian stair yang dari Acacia. Kemudian ini aja. Kita bikin meja teman-teman di sini. Nah, bukan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lewat-lewat nih, bukan sana. Di sini aja ya. Oke, bukan. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini seperti ini, guys. Oke. Nanti di tengahnya kita kasih slab ya, teman-teman, biar mantap. Ini tempat baca, guys. Santuy-santuy pokoknya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga kita kasih seperti ini. Ini meja mantap loh, teman-teman. Jangan anggap remeh ini meja loh. Lumayan ini, lumayan. Oke, kemudian kita ambil slab, taruh di bagian sini. Nah, kan jadi mantap mejanya. Oke, kemudian kita kasih stair sebagai kursi. Di sini juga stair sebagai kursi. Oke, sudah mantap. Kemudian kita ambil yang namanya pot. Ya, pakai bunga popi ya teman-teman. Pot dan bunga popi. Oke, kasih dua pot aja di sini dan di sini. Kemudian dikasih bunga. Oke, sudah mantap guys ya. Kemudian apalagi di bagian sini sudah dibikin tempat kayak gitu, dikasih pot deh ya biar lebih manis guys. Oke. Apalagi di sini kita ambil yang namanya pot lagi. Ambil gini Susanti. Ambil yang namanya tanaman atau kaktus boleh ya. Biar ada aja di sini. Kita ambil yang namanya kaktusnya teman-teman. Kaktus ini dia. Taruh kaktus di sini dan seperti ini teman-teman. Oke, jangan semua kaktus, jangan semua kaktus. Ambil yang namanya fence coba ya. Kita bikin seperti yang ada di depan teman-teman. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa, berarti ini potnya kita hancurkan dulu. Kita kasih seperti ini. Ini jarang-jarangin aja ya. Ah, seperti ini. Wait. Seperti ini, di sini dan di sini. Oke. Ambil yang namanya bridge leaf, daun-daunan. Kita taruh di bagian sini guys. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dan seperti itu guys. Oke, sudah mantap. Kemudian di sini biar mantap apa ya di sini teman-teman? Ini biar keren sih, biar ada aura-aura dikit nih ya, biar ini aja gitu. Oh, iya, biar aja gitu teman-teman. Biar ada tanaman aja di sini dan sudah selesai. Oke. Kita tinggal tunggu tuh dalang dan Ipin menyelesaikan lantai 1 dan lantai 2 guys. 2000 years later. Oke teman-teman, rumah keren, modern, besar, buatan kita sudah jadi. Oh my god. Kita mau teman-teman. Nah, ini dia guys. Rumah kita sudah mantap sekali. Oke, apa itu? Kebakaran di sana ya. Ini dia rumah keren guys. Jangan lupa nanti kalian komentar di bawah kasih nilai. Dan kalau kalian mau punya saran bikin rumah kayak apa kita nanti di video selanjutnya, kalian komentar aja di bawah. Oke?
teman-teman, ini kita bakal coba showcase masuk ke dalam, oke? Nah, pintu masuknya ada di sini. Ini jalan break ini ya. Kemudian di sini ada taman, taman bunga. Kemudian di sini ada kolam berenang, berenang dulu. Berenang mantap sekali, guys. Berenang mantap sekali. Oke, kita keren, kita berenang. Kemudian di bagian samping kolam berenang ada sedikit kebun untuk kita makan-makan dan panen-panen. Oke ya. Kemudian kita masuk. Di sini jangan tidak lupa dari atas ini ada air terjun, teman-teman. Besar loh. Dan masuk ke dalam. Di sini ada ruang tamu. Kalau kalian bertamu ke sini langsung di sini. Kemudian di sini ada kandang anjing dan di sini ada tempat untuk nonton TV, guys ya. Dan di sini ada kamar mandi. Oke. Kamar mandi dan di sini ada tempat rahasia, teman-teman. Lihat pemandangan di dalam di belakang ya. Oke, ada kamar rahasia juga, mantap. Kemudian kita lanjut ke bagian lantai 2. Di sini adalah dapur full dapur, teman-teman. Lihat. Di sini ada meja makan full, langsung ada makanannya banyak banget. Dan di sini adalah kitchennya, guys. Oke, sudah mantap sih. Kemudian di sini ada seperti itu dan di sini ada kamar mandi lagi dong. Oh my god, terus ada banyak kamar mandi karena Ipin suka beda, guys. Dan di lantai ketiga ada tempat baca, teman-teman ya, kayak perpustakaan gitu. Berarti ini bukan rumah, ini adalah gedung serbaguna Asia. Oh my god. Ini semi restoran ya artinya, teman-teman. Pokoknya ini adalah tempat kerja deh, bukan rumah karena nggak ada kamarnya. Dan oke teman-teman, seperti ini ya. Lihat weh, rumah kita. Kok rumah lagi. Pokoknya kalian komentar aja di bawah, kasih nilai buat tempat ini, guys. Ya ini bukan rumah karena tidak ada kamar, teman-teman. Pokoknya ini tempat kerja kantor deh ya. Mantap sekali, guys. Jangan lupa kasih komentar, kasih nilai di bawah ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat kantor di sana. Jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah jika belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.